Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku, dimanapun Anda berada, saya, Adi Hidayat, mohon izin menyapa dan mendoakan kita semua. Semoga senantiasa dirahmati dan diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala meniti jalan-jalan terbaik yang diridhoinya. Saudara-saudari kita yang berada di Toronto, Kanada, Amerika Utara, saat ini sedang mempersiapkan pendirian Islamic Center Indonesia pertama di Toronto, Kanada, Amerika Utara, bernama Istiqlal Islamic Center. Di dalamnya, insya Allah akan ada fasilitas masjid untuk tempat beribadah, fasilitas untuk ta'lim, dan tentunya menyiarkan nilai-nilai keislaman yang berwawasan dan penuh dengan toleransi dan kebaikan. Alhamdulillah, proses itu telah dimulai dan membutuhkan dana setidaknya 7 miliar rupiah. Saat ini telah terkumpul tersedia di panitia sebanyak 1,5 miliar. Setidaknya ada 5,5 miliar yang dibutuhkan dan harus dipenuhi untuk DP-nya pada akhir bulan Maret ini. Saya, Adi Hidayat, ingin mengajak teman-teman sekalian untuk berinvestasi dini, menanamkan bekal akhirat kita dengan berpartisipasi menjadi donatur dalam terwujudnya Islamic Center pertama Istiqlal Islamic Center Indonesia di Toronto, Kanada, yang dengan semua satu rupiah pun nilai-nilai yang kita berikan insya Allah akan menjadi pahala jariah yang terus mengalir kepada kita selama tempat itu digunakan. Anda yang ingin turut aktif dalam program ini bisa berdonasi ke rekening yang telah disediakan oleh panitia di Toronto sana, dan kita bersama-sama